Wanita ini sudah terlalu lama melajang, guys. Dan dia punya ide buruk tentang orang-orangan sawah. Kemudian dia menari dengan orang-orangan sawah itu. Dan tiba-tiba orang-orangan sawah itu berubah menjadi cinta pertamanya. Wanita ini tidak bisa menahan nafsu di antara mereka. Setelah itu ia menyeret tubuhnya yang lelah ke rumah. Dia tidak menyangka ibunya akan langsung memblokir pintu. Ibunya bisa melihat ada yang tidak beres dengan dirinya. Di meja makan ibunya bertanya kepada Mutiara, "Apakah kau pergi ke bioskop?" Wanita itu dengan cepat menyangkal. Namun dia sangat berhati-hati. Bagaimana mungkin ibunya tidak tahu? Ibunya pun melarangnya untuk makan dalam seminggu. Mutiara sangat sedih. Dia datang ke kandang ternak untuk melakukan pekerjaannya. Tapi saat itu Bibi membawa sepupunya ke rumah sebagai tamu. Sepupunya berpakaian dengan sangat cantik. Mata Mutiara penuh dengan rasa iri. Dan sepupunya juga bercerita, minggu depan ada uji coba tari di kota. Mutiara pun ingin ikut tanpa pikir panjang. Tapi sekarang dia tidak bisa keluar sama sekali. Pagi-pagi ia mengajak ayahnya jalan-jalan. Dan yang tidak disangka ia mendorong ayahnya yang lumpuh itu ke danau. Dia pun memanggil buaya peliharaan. Apakah Mutiara akan tega melakukannya? Kita lanjut part selanjutnya.